warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balir maqam sidana wa ufir lana Allahumma
الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجافي أبو شيخنا وربي أرواحنا، الحبيب علي بن أحمد رحمة السجافي أبو شيخنا وربي أرواحنا، الحجيج يردد بالجهد الغد وأسرارهم وفروعهم، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى روم أهلك لقدر الشيخ بن عبد العزيز المؤمن الشافعي وأسرارهم وفروعهم، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعليك من يدهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وأولادهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمنانهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير لا في عهد كل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه وبكماله العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالعلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشترط ترتيبهما فلا يصح الإيمان بالنبي قبل الإيمان بالله، لا الموالاة بينهما ولا العربية، وإن أحسنها لكن يشترط فهم معنى ما تلفظ به، وهو أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله المنفرد بالألوهية، وأن يزيد المشرك كفرت بما كنت أشركت به، وأنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، فلا يزيد المشرك مؤمنا حتى يضم من الشهادتين، ذلك كما في الروضة والعباد وقيل لا يجب زيادة ذلك. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأعلم أن نفعه بركات علومه ومنهم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه: بسم الله الرحمن الرحيم ويشتبه ترتيبهما. Dan menjadi syarat harus tertib antara kalimat syahadat yang pertama yaitu asyhadu an la ilaha illallah dengan kalimat syahadat yang kedua yaitu wa asyhadu anna muhammadar. Jadi enggak boleh satu doa, harus dua-duanya. Setelah si orang kafir dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kalimat yang kedua tertib diucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu harus tertib. Fala yasukhu al-iman bin nabiyyi qabla al-imani billahi. Tidak sah beriman dengan Nabi Muhammad sebelum beriman kepada Allah. Enggak sah. Ada orang beriman kepada Allah saja tapi enggak beriman kepada Nabi Muhammad, enggak sah. Itu Yahudi. Yahudi kan begitu dia. Nasrani kan begitu. Dan dulu yang asli dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak sah keislamannya. Tidak sah kemukminannya. Jadi harus dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang hanya beriman kepada Nabi Muhammad saja tapi enggak beriman kepada siapa? Allah juga tidak sah keimanannya. Jadi harus dua-duanya. Iman kepada Allah terlebih dahulu baru iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat mutlak. Orang kafir, orang di luar Islam, non-muslim bila ingin dia menjadi seorang muslim, menjadi seorang mu'min, wajib tertib dua kalimat syahadat tadi dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tidak sah bila si kafir tadi hanya beriman kepada Allah saja tanpa beriman kepada Nabi Muhammad. Juga tidak sah si kafir tadi hanya beriman kepada Nabi Muhammad saja tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dua-duanya. Si kafir wajib dia syahadat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib dia bersyahadat beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah dihukumkan dia sebagai muslim atau sebagai muslimah, sebagai mukmin atau sebagai mukminah. Lain walatu bainahuma, tidak mesti mualah, enggak mesti langsung abis asyhadu an la ilaha illallah, enggak mesti langsung mengucapkan kalimat la asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekalipun ada jedanya asyhadu an la ilaha illallah, jeda dulu baru setelah beberapa menit dia mengucapkan kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekalipun demikian maka dihukumkan dia si kafir menjadi muslim atau menjadi muslimah, menjadi mukmin atau mukminah. Jadi syarat yaitu mutlak harus tertib. Yang kedua, tidak sah apabila dia beriman kepada Nabi Muhammad saja tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walal arabiyyatu, tidak menjadi syarat harus menggunakan bahasa Arab. Wa'in ahsanaha, sekalipun dia bisa menggunakan bahasa Arab. Tidak menjadi syarat harus menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab. Ada orang kafir dituntut oleh seorang muslim atau mu'min, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sah. Maka dia sudah dihukumkan sebagai seorang muslim atau seorang muslimah, seorang mukmin atau seorang mukminah. Jadi tanpa menggunakan bahasa Arab pun itu orang kafir sudah dihukumkan sebagai muslim muslimah, sebagai mukmin atau mukminah. Jelas ya? Jadi enggak mesti menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab sekalipun menggunakan di luar bahasa Arab
maka dihukumkan sah keislamannya, sah keimanannya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin akan tetapi yushtaratu fahmu makna wa talaffuz bihi, menjadi syarat si kafir mesti paham arti dari kalimat yang diucapkannya. Apa maknanya? Annahu la ma'bud bihaqqin fil wujudi illa Allahu al-munfaridu bil uluhiyyati, bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar pada sesuatu yang ada, hanya Allah yang Maha Esa dengan ketuhanannya. Jadi harus paham itu orang kafir, sekalipun dia tidak diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Si kafir waktu dituntun mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, si kafir ikutin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, si kafir ikutin. Sekalipun dia tidak menterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia, tapi dia paham bahwa itu dua kalimat syahadat, bahwa dia bersaksi Tuhan yang fardu disembah dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa pada ketuhanannya, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dihukumkan si kafir menjadi muslim atau muslimah atau menjadi mukmin atau menjadi mukminah. Nah, di mana orang musyrik? Wa an yazid al musyriku, musyrik orang yang beriman kepada Allah dalam peribadatan juga dia beriman kepada selain Allah. Ya, sekarang mulai marah nih. Jadi udah kita ini orang Indonesia yang bertawassul dengan para wali, dibilang orang apa? Orang musyrik. Tawassul apakah diperbolehkan? Apakah masyru'? Ya disyariatkan. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pada waktu kita hujat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu pernah kita hujat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, beliau pernah bertawassul dengan siapa? Dengan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bertawassul dengan as-salihin, dengan orang-orang saleh, dengan kasih-kasih Allah, dengan para sahabat, dengan ulama-ulama zaman tabi'in, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masyru'un disyari'atkan. Tidak ada ulang ini. Kalau tawassul dengan orang saleh yang masih hidup kan apa? Tapi kalau udah mati, tidak boleh. Mau ini orang soleh masih hidup atau sudah mati, boleh gak? Boleh, gak masalah. Gak ada penjelasan yang detail harus tawassul dengan orang yang masih hidup, tidak. Sekalipun si orang yang soleh ini sudah berpulang ke rahmat Allah, masih diperbolehkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada orang soleh ini. Jadi gak menjadi musyrik. Tapi orang-orang sebagian, sebagian kecil, bukan sebesar ya, sebagian kecil, mereka sebelumnya gak banyak, sedikit banget, gak banyak, tapi perkuat-kuatnya luar biasa. Jadi orang-orang yang ada di Indonesia khususnya, yang kalau ziarah kita ke kuburan wali-wali Allah, kan kita biasa baca Quran, baca istighfar, baca tasbih, kemudian apa lagi? Baca selawat. Semua bacaan-bacaan yang kita baca, kita hanyakan kepada mereka semua. Apakah diperbolehkan? Apakah sampai kepada mereka semua? Ya, diperbolehkan, disyariatkan, dan sampai kepada mereka semua. Siapa yang mengatakan? Catat kitabnya. Kitabnya Ar-Ruh. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya ulang kembali, catat kitabnya, nama kitabnya Ar-Ruh. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, murid daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu di kitab dijelaskan bahwa kalimat Fatihah yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya salawat saja, bukan hanya istighfar saja, bahkan semua pembacaan-pembacaan dikir-dikir tasbih, selawat, istighfar, bacaan Quran yang dihadiahkan kepada
para sahabat, kepada kekasih-kekasih Allah, kepada orang-orang yang telah pulang ke rahmat Allah, maka sampailah kepada mereka semua di alam barzakhnya. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa nama kitabnya? Ar-Ruh. Nama kitabnya jelas, jelaskan di sana. Apakah diperbolehkan kepada masuk? Habis kita ziarah, kita doain orang yang meninggal tadi, selesai, kita angkat tangan dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, saya bertawassul dengan ini orang soleh, sebutkan namanya, ya Allah, tunaikanlah aku punya keperluan hajat-hajat dunia dan akhirat. Apakah diperbolehkan? Iya, diperbolehkan. Masyru'un, apakah syirik? Tidak syirik. Cuma orang-orang yang memang segolongan kecil bukan besar, mereka berkewarna-warna bahwa itu terbenar perbuatan syirik. Jadi orang Indonesia pertama dicap sebagai ahli bid'ah, yang kedua orang apa? Orang yang kufur, penyembah kuburan, katanya penyembah kuburan. Ya Allah, masa kita penyembah kuburan? Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada orang saleh tadi. Apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Apakah masyru'? Ya, masyru'. Dasyah. Jadi muslim itu bukan seperti yang mereka katakan. Jadi kebanyakan mereka mengatakan orang-orang Indonesia pertama dicap sebagai orang yang tukang membuat bid'ah, yang kedua adalah tukang membuat kesyirikan. Kalau jelas cincin, kemudian diyakini cincin ini punya apa? Kekuatan. Selain kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, ada yang punya keyakinan dengan pakai cincin, misalnya berapa tuh? Contoh, maka dia bisa menarik apa? Perempuan. Kalau duit dari perempuan, nggak punya duit dari perempuan gimana urusannya? Ada punya keyakinan begitu, orang punya keyakinan begitu. Ini batu kintir yang ada contohnya bisa menarik perempuan. Ya yakin seperti itu, maka inilah orang yang disebut sebagai orang apa? Orang yang musyrik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertawassul dengan orang-orang saleh di masa hidupnya atau di masa sudah wafatnya, maka dihukumkan bukan musyrik. Nah, gimana orang muslim bila ingin menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah atau muslimin atau mu'minah? Wa an yazidal musyriku, dan menambahkan si musyrik tadi dengan kalimat apa? Kafartu bima kuntu asyraktu bihi, saya mengingkari terhadap perbuatan syirik yang telah aku lakukan. Wa ana bari'un min kulli dinin yuharifu din al-islam, dan saya terbebas dari setiap agama yang menyalahi agama Islam. Ini mesti menjadi syarat bila ada orang yang musyrik pengen masuk Islam, maka wajib habis dia mengucapkan kalimat dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tambahkan kalimat ini, kafartu bima kuntu asyraku bihi wa ana bari'un min kulli dinin yuharifu din al-islam, saya mengingkari terhadap perbuatan syirik yang pernah saya lakukan, dan saya terbebas dari setiap agama yang menyalahi agama Islam. Mesti itu orang muslim bila dia ingin menjadi seorang muslim atau seorang muslimah, menjadi mu'min atau mu'minah, wajib setelah dua kalimat syahadah yang dia ucapkan tambahkan kalimat ini, kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu din al-islam. Fala yasiru al-musyriku mu'minan hatta yaqumma ila asy-syahadataini, maka orang musyrik tidak bisa dia menjadi mu'min sampai dia menggabung dari dua kalimat syahadat tersebut, kalimat itu. Jadi sampai dia mengatakan habis dia mencapai tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin
yukhalifu dinal Islam. Itu mesti harus kalimat tersebut ditambahkan oleh si muslim bila ingin menjadi mukmin atau menjadi mukminah. Karena firman Allah wal Bukhari sebagaimana dalam Qur'an Al-Baqarah wakilah, ada ulama yang mengatakan la yajibu ziyadatu dzalika, wakilah kalimat kila lemah ini, yang kuat, yang mu'tabar, yang pertama tadi. Pendapat yang kedua, pendapat yang lemah mengatakan tidak wajib menambahkan kalimat tersebut. Jadi orang muslim wajib menambahkan dari kalimat itu ya. Habis dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, tambahkan kalimatnya kafartu bima asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, wallahu a'lam bissawab. Doa yang mulai tambahkan kalimat doanya diganti kalau sana masuk bulan Syaban, kita minta kepada Allah dengan kalimat Allahumma kama ballagta Rajaban faballighna Syaban wa Ramadan. Allahumma kama ballagta Rajaban faballighna Syaban wa Ramadan. Kalimatnya itu apa artinya? Ya Allah, sebagaimana engkau telah menyampaikan umur kami di bulan Rajab sebulan penuh, maka sampaikan ya Allah umur kami di bulan Syaban sebulan penuh dan Ramadan selama sebulan penuh. Artinya kita mohon kepada Allah biar mengalami Syaban sebulan penuh juga mengalami Ramadan selama sebulan penuh. Jadi kalimat yang Rajab sudah diganti, bukan dihilangkan Syabannya, bukan. Bukan Allahumma balik lana fi Syaban. Rajabnya apa itu? Bukan begitu kalimat doanya. Kalimat doanya dengan kalimat tadi Allahumma kama ballagtana Rajab faballighna Sya'bana wa rabbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama ballagtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Allahumma kama ballagtana Rajab فبلغنا شعبانا ورمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كما بلغتنا رجبا فبلغنا شعبانا ورمضان. Keterangan ini ada di kitab Fathul Karim Al-Mannan. Keterangan ini ada di kitab Fathul Karim Al-Mannan pada halaman 110 yang mengarang Syekh Ahmad Jabir Jabran radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sekali lagi, keterangan ini bukan saya bikin, bukan saya yang buat, tapi ulama yang telah mengutip di kitab-kitab mereka, di antaranya kitab Fathul Karim Al-Mannan Syarah Surah Al-Iman yang mengarang Syekh Ahmad Jabir Jabran pada halaman 110. Dibaca sunnah kalimat doanya Allahumma kama ballagtana Rajaba faballighna Sya'bana wa Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbana atarafna. وآمن الروحات
sami'tu la aqatu wa ma sami'tu wa dhuhru ilayya inda ajati ilayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.